Saya Fajar Nugraha, nama panjangnya tuh Muhammad Fajar Nugraha. Jadi Fajar Nugraha tuh nama panggung gitu. Terus latar belakang saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Bogor. Dan stand up comedian, aktor, amin. Ya itulah pokoknya. Wah, menurut saya aktor itu adalah orang yang punya ingatan baik. Kenapa punya ingatan baik? Karena dia bisa mengingat karakter orang lain yang dia painkan di diri dia. Gitu. Kayak gue misalkan dapat karakter anak culun. Itu bukan gue berperan sebagai anak culun, tapi gue mengingat-ingat nih. Wah, oke okay, si anak culun itu seperti ini, ternyata seperti ini. Terus gue ikutin. Nah, gitu sih menurut gue. Aktor itu adalah orang yang hebat. Hebat. Ini sih, gara-garanya dulu tuh waktu SMA, gua tuh kalau misalkan nongkrong nih, nongkrong sering banget kayak yang ngebanyol gitu, apa ya kalau di Jakarta bahasa ngebanyol tuh, tahu ngebanyol tapi kan di Jakarta kayak, ya kayak gitu-gitu tuh pokoknya, ada orang lewat gua omongin gitu segala macam kan, dan gua juga suka sama dunia public speaking, jadi kalau misalkan di SMA ada tugas yang mengharuskan presentasi, gua turun tangan, gua aja udah ya presentasi gak apa-apa, karena kayak pengen dilihat aja gitu orang, kayak banci tampil lah ibarat kata. Ketika yang apa dunia komedi terus sama dunia public speaking digabungkan, akhirnya ya udahlah jadi stand up komedi gue suka. Gitu. Berarti dulunya tuh waktu SMA awal tuh IPA, IPS? IPS. Awalnya sumpah, awalnya gue masuk IPA. Cuman karena gue nyerah sebelum berperang, jadi gue udah IPS aja kan. Hitung-hitungan tuh malas gue. Tapi IPS juga ketemu kadang-kadang hitung-hitungan. Ya, apa? Akuntansi. Debit, kredit, cuman ya asik. Banget. Karena gini sebenarnya stand up comedy kan dari terdiri dari beberapa aspek gitu kan, dan yang paling utama dari pendidikan formal yang ada di aspek stand up comedy itulah bahasa Indonesia menurut saya. Karena kita tuh di bahasa Indonesia kan diajarin kayak hiperbola segala macam, terus ya menyusun kalimat apa efektif kah kalimat ini, kalimat induktif segala macam gitu-gitu kan diajarin di bahasa Indonesia. Nah, di stand up comedy pun dipakai. Jadi kita bagaimana caranya kita membuat materi terus Oke, ada teknik yang namanya di stand up comedy itu hiperbola. Ternyata hiperbola itu pengertiannya sama seperti yang bahasa Indonesia. Ya, hampir-hampir sama lah gitu. Jadi ya, kepake sih. Cuman kalau misalkan matematika, enggak kayaknya. Males ya. Biar sense of humor-nya bagus. Iya. Nongkrong sih kalau gue bilang. Kayak, nggak tahu ya, nongkrong itu bener-bener bebas sih. Kita ngeluapin ekspresi apapun kayak udah. Dan ya nongkrongnya dengan teman yang sebaya, karena gak enak juga kalau nongkrong sama orang yang tua terus ngatain botak kayak gitu juga. Jadi kayak dari mulai bully lah atau segala macam, memang agak sedikit dilarang membully, cuman kayak nongkrong ngebanyol yang gue bilang tadi itu sangat efektif di tongkrongan sih gitu, untuk ngelatih sense of humor. Berani sih, udah yang paling penting berani. Karena nulis materi sama keberanian buat naik panggung itu beda jauh. Nulis materi mah, alah gue mah berani nulis materi gitu segala macam. Ketika udah naik panggungnya, nah di sini banyak banget komik, bukan komika, banyak banget calon komika yang mau terjun ke dunia stand up comedy tapi nggak jadi karena dia nggak berani buat tampil unjuk gigi di atas panggung gitu. Makanya kuncinya itu adalah berani sih kalau menurut gue. Penulisan materi stand up comedy. Aku lebih ke ini, orang yang observasi. Karena kan memang gue sadar sendiri kalau wawasan gue, pengetahuan umum gue agak sedikit kurang. Karena gak suka baca juga. Dan ketika gue mau bikin materi, gue tentuin dulu gue mau bahas materi apa. Misalkan tentang materi jalan tol khusus motor. Nah, gue harus observasi itu, gue harus mencari di Google, gue harus tanya-tanya sama orang yang sedikit ngerti. Dan ya udah, akhirnya di situ timbul keresahan, bikinlah materi stand up comedy. Itu sih tipe observasi. Freddie Mercury.
Enggak bohong. Enggak kenal. Saya kenal dia pas Bohemian Rhapsody doang film itu. Kagak sosokan Queen gitu enggak. Saya ya inspirasi tetap lah orang tua. Kenapa? Karena nyokap gue itu adalah orang teater. Dia tuh kalau kuliah dia suka teater segala macam. Bokap gue adalah orang pidato. Jadi ya udah mungkin ketika mereka digabungin timbullah gue seperti ini gitu. Dan mereka dulu inspirasi gue sih. Gue pernah kayak ngeliatin bokap gue lagi latihan pidato di rumah, naik ke atas meja, kakak, mama, adek, diem di depan ayah, dia pidato gitu segala macam. Ternyata gini ya, keren juga ya gue gitu. Inspirasi. Mas Fajar sendiri berarti latihan stand up komedinya bagaimana? Saya kalau latihan stand up komedi, yang paling utama sih pasti semua komunitas stand up komedinya diain tempat latihan, yaitu open mic gitu kan. Tiap minggunya di kafe dengan penonton yang random. Terus kalau misalkan gue khususnya latihan stand up komedi itu ya dengan cara itu tadi. Setiap malam gue paksain banget sebelum tidur tuh kayak baca artikel apapun itu yang intinya yang penting gue minat supaya wawasan gue lebih gitu kan lebih banyak gitu. Dan paling kalau misalkan mau tampil pasti ada yang namanya ngebadanin materi gitu, jadi latihan depan kaca ngobrol sendiri ya, banyak yang bilang juga kayak orang gila segala macam, cuman itu sih metode latihan gue. Penting sih, cuman akan lebih penting ketika pendidikan formal itu digabungkan dengan bakat ya, apa ya namanya, kayak ya udah non formal yang belajar di luar gitu. Karena kan ya pendidikan di Indonesia kayak menyamaratakan murid dan mahasiswanya. Seberapa besar kemampuan lu, seberapa kecil kemampuan lu, intinya lu sama, lu harus, standar lu adalah ujian nasional, standar lu adalah skripsi gitu kan. Maksudnya coba bebaskan mereka, coba bebaskan murid atau mahasiswa untuk belajar di luar apa yang mereka minat, apa yang mereka mau, mereka temukan dan mereka jalani. Itu sih menurut gue. Cuman penting, pendidikan formal penting juga untuk mereka survive juga di pendidikan non formal di luar. Jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berstand up komedi. Kalau misalkan teman-teman nih, karena banyak banget komika baru yang ketika udah tampil terus nggak lucu dan mereka nyerah. Sebenarnya jangan, itu hindarin aja. Naik, tetap terus naik, terus naik, terus cari panggung, karena semakin terbiasa semakin bisa gitu kan. Dan gue pun pengalaman gue dulu gitu. Kayak awal-awal open mic, awal-awal stand up, kayak nggak lucu banget, kayak diem aja penonton. Cuman gue pikir ya mungkin gue belum dapet apa yang gue ini, apa yang gue pengen gitu. Gue terus-terusan, akhirnya dapet seperti ini. Gitu sih. Jangan pernah menyerah. Oke, siap. Mantap. Terima kasih banyak, Mas Fajar. Terus terakhir mungkin mau... Tadi Anda bilang terakhir. Enggak. Sekarang ada terakhir lagi. Hah? Bukan. Ini keren banget sih menurut gue, suatu terobosan yang luar biasa bagus. Belum ada orang yang kepikiran sebelumnya. Mereka jadi pionir di bidang teknologi yang bisa membuat murid atau orang-orang menjadi lebih pintar, menjadi lebih teredukasi gitu kan. Dan menurut gue ini ide yang sangat keren sih buat Grid Edu. Bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat ketika orang-orang malas buat belajar, masuk sekolah segala macam. Grid Edu lah solusinya. Gua mau belajar matematika, datang ke rumah. Gua belajar bahasa Inggris, datang ke rumah. Belajar motor, ya udahlah keluar rumah gitu kan. Karena nggak mungkin belajar motor di motor, di rumah gitu. Pokoknya Grid Edu mantap untuk teman-teman. Coba download aplikasinya di App Store dan Play Store ada. Di App Store dan di Play Store, silahkan download Grid Edu. Gua juga mau download ini. Gua lagi pengen belajar ngaji. Nah, pokoknya Grid Edu mantap, bermanfaat.